Salam kenal, Kak siapa aku panggilnya? Kenapa? Aku panggilnya Kak siapa? Aduh, gak usah pakai Kak. Biar seumuran gitu. Biar seumuran. Di sini ada Tata dan Brenny. Brenny. Brenny, oke. Okay. Tata dan Brenny, yeah. Siap. Oke, okay. Ini lagi di rumah aja ya? Iya, lagi di rumah aja. Udah berapa lama di rumah? Udah lebih dari 17 hari, 18 hari. 17 yeah. Hari. Kayaknya udah yeah. Bosen banget nih ya. Enggak lah. Bosen gak? Enggak. Bosen gak? Lagi nikmatin kok menyelamatkan dunia. Lagi nikmatin ngelamatin dunia. Ini salah satunya yeah. Cara ya untuk menyelamatkan yeah. Dunia ya. Betul. Ngapain aja selama di rumah aja kalau boleh tahu? Kebanyakan nonton sih. Nonton. Terus main card games. Main apa? Card games gitu card loh. Games. Kayak Uno. Okay. Dan lain-lain. Sama banyak deh. Saudara, adik, kakak gitu ya. Kebetulan di rumah banyak saudara, jadi rame. Iya, rame di rumah. Belum bete-bete amat lah ya kalau kayak gitu. Enggak, belum. Kalau kalian di rumah apa gimana? Kita rumahnya deketan kebetulan. Oh, deketan. Mampir ke rumah dia terus kita live bareng. Betul. Oh, oke. Jeffrey J. Yes. Ngomongin di rumah aja. Yep. Kamu punya ini nggak sih tips seru supaya kita tuh nggak bosan di rumah aja gitu. Kalau misalnya nonton film apa aja yang recommended, boleh ceritain nggak? Kasih tips. Oke. Okay. Ini buat yang sendiri atau yang banyak orang di rumah? Bebas. Ini versi Jeffrey Nicole tips seru di rumah aja. Oke. Okay. Kalau dari aku, dari pengalaman aku sih, kalau biar nggak terlalu bosan di rumah. Nonton sih. Pertama nonton. Aku nonton. Nonton, oke. Okay. Nonton, terus main games buat biar nggak berasa waktu jadinya kalau main games. Terus olahraga kalau kalian emang kuat fisiknya. Kalau kuat. Jeffrey, olahraga apa aja nih selama di rumah? Kayaknya kelihatannya tambah fit ya? Tetap bugar ya. Outlooknya di rumahnya semangat. Kasih kita... Ya, kasih kita rekomendasi olahraga dong, gitu, biar perutnya kotak-kotak, gitu. Oh, itu harapan aja. Kalau bisa sih lari aja sih. Yang penting ada gerak tubuh lah, 10-20 menit. Senam, kalau bisa joget-joget juga ngebantu sih. Zumba, mungkin. Tadi suka nonton film, ada rekomendasi film nggak sih, Jeff, selama di rumah aja yang bagus, yang mungkin kayak... teman suruh si Jimmy mesti coba nonton juga nih kalau belum tahu. Kalau rekomendasi film dari platform apa nih? Apa aja? Mungkin kayak judulnya film, aja. Judul aja kayak film yang paling banget disuka. Oh, yang baru banget aku tonton sih. Filmnya. bisa Dear Nathan. Terus ada, aku baru banget nonton Honey Boy, Shia LaBeouf. Bagus banget filmnya. Terus ada Gundala mungkin? Baru keluar di Netflix ya? Iya, di Netflix. Ada di Netflix? Belum ya? Sorry. Oke. Di video.com. Mungkin kalau di Netflix ada... Money Heist mungkin yang lagi rame. Iya, yes, setuju. Iya, yeah. Kalau kalian nonton apa? Kalau di Netflix kita nonton sih. Kalau aku sih nonton berita ya kapan coronanya bisa berakhir gitu kan. Jadi kita bisa kembali kerja gitu. Iya. Oke, lanjut ngebahas project film selanjutnya apa sih yang lagi yang terdekat? Yang terdekat yang seharusnya tayang sih seperti Hujan yang Jatuh ke Bumi, produksi IV Cinema. Di situ aku main film bareng Aurora Ribeiro, Matthew Thomas, Karina Suwandi, dan banyak lagi. Di sutradarain sama Lasya Susatyo. Okay. Dan DOP-nya Tamonot. Jadi seharusnya asik sih. Okay. Itu kalau nggak salah diambil dari novel ya?
Iya, dari novel karya Boy Chandra. Itu boleh diceritain singkat aja film itu tentang apa sih? Oke, kalau singkatnya sih seperti hujan yang jatuh ke bumi ini menceritakan tentang Kevin yang aku peranin, cowok yang mencintai Nara, cewek teman kecilnya mencintai Nara dengan setulus hati, dengan seikhlas hati. Jadi kayak cinta yang benar-benar tulus gitu. Intinya gitu sih. Intinya gitu. Ada tantangan nggak sih Jeff di peran kali ini, atau mungkin kayak di peran kali ini kayak lo harus nangis sampai berdarah-darah, sampai terus-terusan atau gimana? Kayaknya ini emang peranku yang paling cengeng sih. Banyak banget ya. Karena perjalanan emosionalnya si Kevin ini cukup kayak roller coaster gitu loh. Okay. Kayak roller coaster perjalanan emosionalnya. Jadi, dan aku relate banget sama si Kevin karena pernah punya pengalaman yang sama kayak gini. Makanya kalau buat tantangannya nggak terlalu sulit sih karena relatable sama pengalaman aku. Dan ya, ceritanya juga cukup fun buat ditonton, entertaining, dan semoga nanti yang nonton suka sama filmnya dan terentertain. Oke, okay. Kita udah gak sabar sih, masih nungguin ya. Kalau tadi katanya karakter Jeffrey di film ini tuh relate banget sama... Emang kayak gimana sih karakternya kalau boleh tahu? Oke, okay, si Kevin kan suka sama Nara dari kecil gitu kan. Tapi dia nggak pernah berani nyatain perasaannya ke si Nara karena takut ngancurin hubungan yang udah dibuat dari kecil ini loh. Dan aku punya pengalaman kayak gitu juga, teman kecil gitu. Siapa ya? udah lama banget. Udah lama banget. Udah lama banget ya. Kalau sekarang mah justru banyak yang suka tapi nggak berani ungkapin gitu kali ya. Anda mungkin termasuk enggak? Oke. Ada cerita seru nggak sih selama proses syuting? Kayak mungkin readingnya ada cerita lucu atau banyak salah di atau di lokasi syuting mungkin ada yang gimana? Sampai pokoknya memorable banget. Oke. Apa ya? Mungkin yang memorable di sini aku syuting ada satu hari yang tepat pas hari ulang tahun aku. Terus kayak semua satu set gitu kayak surprise ini gitu loh, kayak Mbak Lasya sutradaranya bilang, "Oke, kita ada scene tambahan ya. Kevin diri di kamera terus natap kamera aja gitu. Nanti scene-nya kamu kayak mau nangis gitu aja deh." Kayak mau nangis gitu. Terus yaudah aku lakuin kan, lakuin, nunggu. Kok nggak ada direction apa nih. Terus beberapa lama kemudian semua seluruh krunya dari belakang bawa kue gitu. Dan ada mama ya, ade. Itu pas Januari kemarin ya, karena kan dia pulang tadi. Yeah. Asal ya? Asal ini salah satu fans Anda dicatkan. Oke. Okay. Lanjut kita punya games. Yes, tapi bentar, sebelum kita masuk ke gamesnya, boleh tahu nggak sih si film seperti Hujan yang jatuh ke bumi ini tuh kira-kira bakal tayang kapan? Belum tahu ya. Kalau dari aku sendiri aku belum dapat update-nya karena masalah pandemik ini kan. Jadi semoga secepatnya. Karena cepat selesai, film-film bisa tayang lagi, dan ya. Amin. Udah nggak penonton, kita juga udah nggak sabar kan? Iya, betul. Udah kangen banget sama yang namanya Jeffrey Nicole lagi acting di film. Betul, karena udah mau lumayan vakum, udah lumayan lama ya. Lumayan. Iya, terakhir ada di Ainun sih. Iya, terakhir di Ainun. Tapi itu mohon maaf, itu tahun lalu. Iya. Tahun ini lagi. Oke, kita punya games, punya tantangan. Ya. Jadi kita punya video. Jadi gitu ya. Nanti videonya ini akan shuffle aja. Kamu cuma cukup ngomong stop, terus nanti harus jawab dari challenge itu. Misalkan kayak di stopnya lagi kata-katanya nyanyi, kamu harus nyanyi
nyanyiin lagu yang langsung kelintas di kepala aja. Misalkan lagunya Bang Tua, okay. Itu okay, gak apa-apa. Oke, oke, oke. Itu contoh aja, contoh. Kalau ada yang berhubungan sama ini, yang aku play, ini agak mirroring sih. Agak mirroring, gak apa-apa. Tapi gak apa-apa, nanti bilang stop aja, nanti kita stop, dan itu challenge sama, oke? Oke. Lagunya yang berhubungan sama katanya itu? Enggak, apapun. Di dalam itu ada nyanyi, ada macam-macam. Jadi gini, jadi gak cuma nyanyi doang. Oke. Oke. Oke, jadi misalkan stop. Last chat. Last chat. Last chat sama siapa, Jeff? Enggak, tapi belum. Ini belum itu contoh. Oke. Oke, siap? Oke, siap. Siap. Oke. 3, 2, 1. Bilang stop. Stop. Kirim salam. Oke. Challenge-nya adalah kirim salam. Kirim salam. Bang sih. Jadi Jeffrey untuk saat ini kira-kira mau kirim salam buat siapa? Dan isi salamnya apa? Silakan, monggo. Mau kirim salam buat para penonton CGV yang lagi buat para penonton film Indonesia sih sebenarnya yang nungguin film-film Indonesia buat tayang sabar-sabar aja pasti bakal selesai nggak selama ini gitu loh. Amin. Dan ya sehat-sehat buat kalian semua. Amin. Terakhir, kita punya sesi tanya jawab sama followers CGV atau yang udah ikutan live hari ini. Kita mungkin tampung sekitar ada banyak sih, ada banyak nanya. Kita tampung 3 dulu ya. Kita ambil 1 dulu ya sebenarnya. Oke, siap. Yep. Wow, banyak sekali. Oke, kita random. Ini aja ini. Oke, ini relate sama yang di rumah aja. Ini lagi viral nih soalnya sekarang. Udah pernah nyoba bikin dalgona coffee belum? Tahu kan tapi dalgona coffee tuh? Tahu. Oke, silakan dijawab. Bukan nyoba sih, bukan nyoba bikin ya, udah ngerasain soalnya adekku, JC, dia selalu bikin itu tiap hari, jadi aku kayak, just tolong bikinin dia. Hari. Enak gak? Enak banget asli. Kalian banyak yang coba bilang, banyak yang gagal, simple. Tapi ini gak gagal kan nyoba waktu. Enggak, simple gitu kok bikinnya. 2 sendok kopi, 2 sendok gula, 2 sendok air, terus di mixer sampai berbusa gitu. Ya dicampurin ke susu, gampang kok. Oke, aku catat dulu ya sebentar. Oke, lanjut kita cari pertanyaan yang lain. Yes. Ini aja deh, aku juga kepo soalnya. Oh. Tipe cewek yang disuka atau yang enggak disuka JJ Bang Jeffrey Nicole. JJ panggilan sayangnya. JJ. Yes. Yes. Ini jawab Bang JJ. Tipe cewek yang disuka yang klop sih, yang apa? Yang satu frekuensi. Okay. Nyambung ya, kalau ngobrol nyambung ya, dan bisa punya privacy gitu, kayak menjaga privasinya, nggak apa-apa selalu disebar atau dipost. Salam buat ayamnya yang di belakang ya, Bang Jeff. Iya, aku melihara ayam tapi ini udah kabur sih, nggak dikandangin deh. Oke, lanjut. Oke, yang satu frekuensi. Oke, yang satu frekuensi. Itu tadi yang disuka, terus. Yang nggak disuka apa, Jeff? Yang nggak disuka apa-apa dipost, kayak nggak perlu gitu loh. Karena okay, menurutku privacy. Berelate yang disukai dia menjaga privacy. Sama nyambung kalau ngobrol. Nyambung kalau ngobrol. Kalau kita ngobrol nyambung nggak? Nanya doang, oke. Oke, lanjut. Nyambung tuh. Oke, lanjut ya. Kode ya. Oke, lanjut. Oke, ini. Hal apa yang pernah bikin Kak
Jeffrey Nicole malu di tempat umum, ada nggak? Apa ya? Enggak sih, emang gak tau malu sih kayaknya. Gak tau malu ya? Jadi cuek-cuek aja gitu, lebih ke cuek. Enggak, gak ada. Gak ada. Oke, terakhir ya. Yes. Jeff, itu ayamnya kayak mau ikutan live bareng deh, Jeff. Mm-mm. Boleh dibawa gak? Boleh, dibawa, ya. Jeff, boleh tangkep gak ya? Bisa tangkep ya? Punya nama gak ayamnya, Jeff? Namanya pemiara hewan ya, Jeff, di rumah. Enggak, kebetulan waktu aku pergi tetanggaku namanya Bu Dewi, dia ngasih aku ayam kan, ngasih mama ayam. Ini tante buat Nicole dipelihara. Terus waktu itu beranak kayak 6 atau 8 anak ayam. Udah terlalu banyak nih, ya udahlah lepasin aja. Keliling komplek. Lumayan lo bisa makan telurnya langsung, enggak perlu beli tuh. Iya, namanya Harrieta Lefau. Harrieta Lefau. Oh, lebih keren dari nama kita ya. Oke, pertanyaan selanjutnya, Jeffrey pernah nggak nyoba buat TikTok alay nggak? Nggak ngerti maksudnya alay. Tapi mainan TikTok nggak sih sebenarnya? Aku nonton, aku punya aplikasinya. Karena TikTok udah mirip kayak Vine gitu loh. Tau Vine nggak aplikasi? Tahu. Iya. Karena dulu, iya, jadi lucu-lucuan aja sih lihat video-videonya. Jadi lebih enak ditonton ya daripada mainnya. Iya, lebih enak nonton. Kalau mainnya enggak. Tapi justru kita penasaran nih, Jeffrey, kalau bikin TikTok itu akan gimana? Mungkin banyak challenge-challenge di TikTok yang bikin penasaran ini. Nanti deh. Coba aku bikin nanti sama Aurora. Waktu itu pernah bikin sekali sama Aurora yang kayak, yang do jacket, yang... Keren. Gitu-gitu doang sih. Kalau misalnya berubah pikiran, kita tunggu ya di TikTok video-videonya. Iya. Iya, boleh follow CGV TikTok. CGV TikTok. Oh, ada juga CGV. CGV.id. Oke, siap. Coba nanti aku lihat tentang ini. Oke, kayaknya sekian dulu, Ce. Kayaknya terima kasih Jeffrey udah sharing sama kita. Mungkin terakhir kali satu kali, Je. Apa tuh? Pesan yang romantis ala Jeffrey Nicole buat seluruh teman seru CGV terkait pandemi ini, mungkin kayak tetap semangat tapi yang romantis. Jadi yang romantis kayak sayang. Okay, Jeff, sorry, sebelum itu kita punya surprise, kita mau ngasih unjuk. Ini foto pas kapan ya, Jeff? Boleh dikasih tau gak itu pas kapan, umur berapa? Soalnya kelihatannya muda banget. Iya, unyu banget. Boleh itu dijawab foto. Itu kapan, sedang apa, dan umur berapa? Itu surprise kita ya sebelum berakhir. Pokoknya kita ngasih tau. Itu foto aku pas kelas 2 SMP di di gym di daerah Kuningan gitu. Sama ini yang fotoin bokap waktu itu. Oh, bokap. Iya. Iya. Nikol fotoin foto-foto umur segitu. Udah mulai syuting-syuting. Baru-baru gitu, casting sih. Itu baru-baru casting. Iya. Oke. Lucu. Gimana beda enggak nih mukanya nih? Bocah banget gitu. Yang mau fotonya silakan di googling. Tuh Jeff katanya buset mirip sama Ji Chang-wook kecil. Aduh, kamu dimiripin sama artis Korea, Jeff. Ji Chang-wook siapa itu? Ada artis Korea. Oke, terima kasih Jeffrey Nicole udah mau live bareng sama kita. Jadi sebelum kita terima kasih. Oh ya, terakhir pesannya untuk kita semua supaya tetap sehat, tetap aman, boleh? Iya, buat kalian penonton CGV, penonton film Indonesia, dan seluruh rakyat Indonesia, seluruh rakyat dunia yang nonton live-nya, semoga tetap sehat. Di rumah aja, karena at least itu yang bisa kita lakuin buat mencegah penyebaran penyakit virus corona ini. Iya, betul. Dan sebenarnya kontra juga sih sama yang harus kerja, tapi kalau bisa tetap di rumah aja. Stay safe, jaga kebersihan, sering-sering cuci tangan, dan banyak-banyak makan, banyak-banyak minum air putih. Oke,
Itu yang paling penting. Siap. Terima kasih. Sehat selalu buat Jeffrey Nicole juga. Ditunggu film selanjutnya. Kalian juga sehat-sehat. Dan see you. Bye-bye. 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 Bye-bye.